tahun 2012 baru kita beli bubur goreng. Gurih, manis, pokoknya beda deh. Recommended. Assalamualaikum teman-teman, masih di channel Junjoy dalam segmen cari makan yuk. Di segmen cari makan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman ke daerah Tanah Baru, tepatnya dekat dengan Tugu Gong Sibolong. Menu makanan di sini menyajikan menu dengan proses yang sangat unik, beda dari yang lainnya. Nama tempat makan ini adalah Bubur Goreng Padawa, bubur ayam yang penyajiannya terlebih dahulu digoreng. Dan ternyata bubur goreng Padawa ini adalah pencetus dari bubur ayam goreng loh teman-teman. Kalau bubur ini jualannya tahun 2005. Itu bubur biasa. Tahun 2012 baru kita beli bubur goreng. Itu perjalanannya. Ya, pertama kali. Di Parung Bingung, di pom bensin, dalam pom bensin. Oke. Dekat SD Negeri 1 Parung Bingung. SD 1 Parung Bingung. Iya, sip. Berarti yang ada sekarang di sini nih, di cabangnya ya, di lokasi dekat Tugu Gong Sibolong di sini. Sibolong, Tanah Baru. Oke. Tanah Baru. Kita alhamdulillah selama dagang 2005 sampai sekarang, alhamdulillah itu sudah 7 cabang. 7 cabang, Pak? 7 cabang sudah. Salah satunya semua adanya di sekitaran Depok sini. Depok semua. Di Cinere ada 2. Di Parung Bingung ada 2, terus di Sawang Permai ada 1, terus di luar Jawa, Sumatera. Oh, Sumatera ada? Palembang. Ya, 1. Jadi semuanya 7. Jadi udah menyebar ya Pak ya? Terima kasih Pak ya sebelumnya ya. Semoga biar lancar usahanya. Amin ya Allah. Tuh, benar kan teman-teman? Kalau bubur goreng Pandawa ini adalah pencetus dari bubur ayam goreng yang diciptakan pada tahun 2012 langsung oleh Sip Oka loh teman-teman. Di sini juga tersedia banyak pilihan menu untuk bubur gorengnya. Ada bubur goreng biasa, bubur goreng keju, bubur goreng melek-melek, bubur ayam keju, serta bubur ayam biasa. Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana ya? Atau teman-teman mau nyoba semuanya? Boleh. Tapi untuk saat ini saya ingin mencoba pilihan 2 menunya dulu ya teman-teman. Bubur goreng keju serta bubur goreng merem-melek. Dan ini adalah proses pembuatannya. Yuk kita intip. Thank you.
teman-teman yang ingin mencoba bubur goreng ayam ini, nanti link dari mapnya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal klik aja ya. Selain memiliki banyak varian menunya, bubur goreng Padawa ini juga memiliki banyak kelebihan yang lainnya loh teman-teman. Di antaranya menunya yang sangat banyak, serta isiannya juga yang sangat banyak. Ada ayam, telur, serta banyaknya sayuran. Wih, keren deh. Pokoknya teman-teman sekali makan di sini pasti jamin kenyang. Dan yang tak kalah penting, yaitu rasanya loh teman-teman, ajib banget. Kalau teman-teman gak percaya, buktiin aja sendiri. Setelah dari tadi kami hanya mencium wanginya aroma masakan dari Chef Oka, akhirnya yang kami tunggu-tunggu pun telah tiba. Pesanan kami yang pertama sudah selesai, yaitu bubur goreng keju. Selain ada topping keju, ternyata banyak lagi tambahannya loh teman-teman. Ada kacang, bawang goreng, serta daun bawang. Weh, sangat lengkap. Berikutnya, Chef Oka akan mengolah pesanan kami yang kedua, yaitu bubur goreng merem melek. Kenapa ya? Kok bisa dinamakan merem melek? Ternyata nama merem melek itu merupakan efek dari kepedasan bubur ayam ini yang ada dari level 1 sampai dengan level 3. Kebetulan saya hanya memilih yang level 3 dulu ya teman-teman, takut gak kuat pedasnya.
adalah tampilan dari bubur goreng meremelek. Beh, beh, beh. Benar-benar mantap, teman-teman. Dan rasanya pun lebih mantap lagi. Untuk teman-teman yang penasaran dengan bubur goreng Pandawa ini, nanti map dari lokasinya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat dan bisa diklik aja ya, dan cari yang terdekat dengan rumah kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Junjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.